Muka ni. Tak pakai sarung tangan tak apa ke? Ha? Tak pakai sarung tak apa? Eh tak apa. Ha, tak apa. Dia pakai tangan, dia tak pakai telinga. Ha, tengok main cekok aku tu. Tak tahu apa cekok dong. Tak kira. Tak kira. Agak dia okey. Tapi sudah. Tapi dangai ni orang kata susah nak buat. Susah kat mana? Tak tahu kat depa. Depa tak reti buat kot susah. Mungkin dia bancuh tak kena ke apa betul. Jam rolek awak bang ambil apa? Eh. Tadi macam cakap macam orang Kedah. Lepas tu lepas dah kahwin, dah nikah, pindah mai ikut sinilah ikut suami kan. Dan satu lagi macam mana penerimaan dangai dekat orang kat sini? Kan depa pernah makan orang macam sini. Depa ada makan. Yang depa kata okeylah. Ha. Bila mai kita bila mai ada orang lain tak apalah bagi hangpa buatlah. Kita nanti kita tak sabar. Iyalah ya. Orang lain buat. Macam tu jelah. Kadang ni macam seorang je buat kat sini. Orang memang duk mintaklah ni kan. Boleh lah. Tengok tak ada tanah kena rasa juga macam mana dengan ni kan. Kan. Rasa sebab dah orang kata resipi daripada Tok Menakan. Eh lama ah, lama. Ya, kalau lama. Macam pun dah kata 70 lebih umur. Dah tadi umur orang kata 75. 73. Nah, Tok Menakan. So resipi dengan ni lebih kurang kata. Wei. Dah 50 lah kata 50 lebih lah. Tahun 50-an ada dah. Kira yang macam ni. Aha. Tengok Tok Menakan buat pula. Aha. Dalam 55 tahun yang lalu lah orang kata. Ha. Ya Allah, bau kutau ini. Dangai umur dia lebih daripada 55 tahun. Tu yang macam tahu. Macam tahu kalau tak tahu sebelum tu. Yang sebelum tu orang tua-tua lagi awal daripada tu. Macam mana? Boy tak minum tak. Tadi ayam dia tak ada orang. 55 tahun. 55 tahun tau kuih ni. Kuih ni 55 tahun. Kalau hampa tak tahu macam mana nak buat lagi hari ni nanti, kalau pupus macam mana? Orang dah tak mau ambil tahu. Tak belajar, tak belajar. Kuih ni tak ada. Orang nak teruskan apa tradisi dia tu tau. Ada tak anak-anak dah belajar buat tak? Anak ada seorang yang buat jugalah. Suaminya ni. Oh, ada jugalah tolong-tolong buat. Dia bukan dia tolong buat, ada macam pernah meniaga pasal Ramadan. Makcik tak mau buat dangai, bagi dia buat. Takutlah tu. Dah bukan takut. Dan makcik masak yang lain. Sebab dangai macam kita masak, kita sembang masak-masak tadi. Dangai ni kalau buat hangat-hangat memang sedap. Tapi saat lagi dan orang beratur. Kan, dari mana? Dari bayar lepas sampai JT. Beratur lagi. Ha, mengamuk. Orang ni mengamuk. Orang yang bakar ni mengamuk. Apa tahu? Kan? Itu kata tadi apa? Nek darah awak ni. Tak apa. Orang yang tunggu tu dia balik. Esok main blok. Esok main blok. Dia tak dapat makan. Esok main blok. Itu jadi bebai tu. Kenapa? Dangai ni memang kena buat macam ni. Lepas tu baru kita pergi letak kat tempat tu lah. Taklah, tak boleh lah nak buat menjaga-menjaga pasal Ramadan. Bakar hangat-hangat kata. Bakar hangat-hangat pun kan dia boleh makan masa tu. Macam ni kita boleh makan. Kita rasa tengok macam mana rasa dangai. Rasa lah. Sedap ke tak sedap ke? Repu ke tak repu ke? Wah, bau dia. Bau dia macam sagon. Apa pernah makan sagon lah? Cerita sekali tak puas hati. Apa pernah makan sagon lah? Sagon dalam apa plastik ais tu. Ha, bau dia macam tu. Lepas tu rasa dia, apalah saya rasa untuk awak semua lah. Rasa dia sangat penuh nostalgia. Saya biasa cakap nostalgia lah. Sebab ni kuih lama. Macam-macam cakap tadi pun 55 tahun. Bahan yang sangat ringkas. Rasa dia pun kelapa dengan apa tepung pulut tu, dengan gula tu digaul sangat baik. Lemak ada. Manis ada. Dia tak letak garam tau. Tapi dia ada rasa macam macam apa?
Mungkin kerak tu kot. Kerak nyok tu dia nak masin-masin sikit kuat tak? Mungkin lah, mungkin kerak nyok tu. Saya dapat rasa masin sikit dekat kerak nyok tu. Mungkin sebab dia apa dia dibakar dengan cantik tu. Dia dah jadi macam satu lapisan yang rambut. Yang dia bakar lah tu, dia angkat tu kan. Aku juga kena. Ni macam bakar dari tadi, tahu tak? Tapi betul, kerak dia tu, dia akan ada rasa macam satu... macam biskut, apa tahu makan biskut. Dia rangup-rangup macam tu. Lepas tu dia rasa macam lemak-lemak masin. Ha, yang tu rasa dia punya kerak dia tu. Dalam dia masih lagi lembab eh. Sebab tadi kita bakar, tak ada semua ayam sikit. Lepas tu kita macam tutup atas dia, tak nak bagi dia kering. Tu yang dia ada rasa macam lembab-lembab. Dalam dia macam lembab-lembab sikit. Tapi betul lah, nostalgia lah, nostalgia. Kuih ni sangat nostalgia. Bagi saya memang orang kata, rasa macam mana? Rasa dia memang ada lemak, rasa manis, rasa dia punya crunchy kat luar, lembut di dalam. Dan satu lagi rasa nostalgia tu yang tak dapat dibeli sebenarnya. Apa kena makan sendiri baru tahu rasa macam mana kuih lama-lama ni. Aku dah makan sekejap nanti. Tapi macam-macam cakap, dangai memang permintaan dia tak boleh nak jangka. Setengah orang telefon. Betul macam? Telefon macam? Ada yang telefon macam, ada yang telefon kat yang toke yang kedai. Toke kedai yang kita pilih letak kuih tu. Mereka order nak banyak? Mereka kan, kalau ada apa-apa, mereka nak order kan? Mereka order. Pernah banyak, paling banyak dapat tempahan berapa banyak ni? 100 ketui, satu orang. Orang 100 ketui? Biar. Ya Allah. Langut di luar, lembut di dalam. Yang tu yang kita nak tu. Betul, saya sebab kuih ni saya pernah bakar dengan pak saudara saya, dengan mak saya, dengan tok saya. Dia dengan macam tu dah. Dengan macam tadi. So dia dah berapa generasi tau. Berapa generasi sampai kat saya tak boleh nak buat kuih ni. Tu yang agak setekilan sebab saya tak jumpa, bukan tak jumpa resipi tu. Teknik dia tu. Macam-macam tadi dia main gawai. Ambil dua sekatan, gawai, dah boleh bakar lah. Kalau saya, mungkin tak tahu sebab teknik dia tu. Teknik tu yang kita nak. Mungkin tak jadi kalau saya bakar-bakar, habis ya, terbakar semua. Dah kalau hidup cakap. Saya makan lah. Makan. Hai, kita cakap. Padak lah, padak. Nampak cakap ni. Ada tepung, ada nyok, kena dua biji, memang boleh. Padat. Dia sarapan je ni, kau nak makan? Sarapan? Petang pun ada orang makan. Petang saya makan, saya seorang. Saya seorang yang makan petang. Ini ya, makan petang. Orang yang di kedai tu, orang beli, makan petang juga. Oh, yang sempat? Petang pun ada. Kalau macam ni, kita dah bakar ni, berapa lama dia tahan? Dia tahan dia kalau kita tutup rapat-rapat, atau elok-elok, esok beli lagi. Jangan sampai hari yang ketiga, tak boleh dah lah. Dia keras-keras sikit dah lah. Ui, tak dah macam lah. Lemang lah. Boleh tahan 2 hari tu. Macam tu lah. Baru saya tahu 2 hari boleh tahan. Kalau hari ni bakar pagi, esok pun boleh makan lagi. Boleh makan tak, lagi. Janji simpan elok-elok lah. Simpan elok-elok lah. Ui, bukan senang kalau kita buat kuih zaman lah ni. Kan, kuih zaman lah, pitak pagi, tengah hari, melendiak habis lah. Tak kena. Satu lagi bahan pun orang kata, apa Amin guna bahan tu, saya boleh ya. Tapi macam makcik pakai tadi bahan pun kata nyok yang betul putih-putih tak ada. Sagat nyok ataupun kukuk nyok ataupun parut nyok tu sampai ambil yang hitam tak ada. Nyok macam semua tak hitam. Walaupun kulit dia hitam, dalam dia putih. Dan dia parut tak ada. Tak mau hitam. Tak mau ambil. Tak mau nyok masak hitam. Oh. Nah, dia kena nyok hijau lah. Nyok hijau yang orang buat inti. Inti tempe. Inti tempe. Buat inti, inti apa tu? Lagi. Ayam. Ada nyok tu. Nyok tu lah. Nyok tu. Itulah orang kata bahan-bahan yang digunakan orang zaman dulu kualiti. Kelapa parut tu mesti yang orang kata muda. Yang muda. Lepas tu tak diparut sampai kulit dia. Isi sahaja. Nampak orang zaman dulu kualiti. Orang zaman tadi kita balun sampai apa sampai tempurung tu lagi boleh pukok. Tu yang jual kadang-kadang nyok hitam ni semua tu. Tak sedap tu. Ada beza? Mesti ada beza.
Pupuk orang hitam kita tengok pun tak cantik. Betul-betul. Ha. Macam ni cantik tak? Tak percaya, saya rasa satu lagi untuk mereka semua. Hmm, orang patah. Tak makan saya tengok saja. Tak makan. Oh, nampak. Dah ni dah. Dah mali ya. Oh, dah mali dah. Dah mali, apa tak mali tu Pak? Ha. Dah tak lalu lah. Tak lalu lah. Dah biasa lah. Sebab tu saya cakap dangai ni, adab-adab macam ni, nampak 3-4 biji saya boleh makan. Tu yang dia buat tadi ya tu. Tak sama kalau dia. Yang macam buat mana-mana macam orang yang putih ni. Yang dah yang hitam ni pun ada orang macam buat. Ha. Tapi sama juga macam yang tu. Cuma bakang tu lah lain sikit. Dekat aja dah nak jumpa kan. Kalau orang apa? Orang muda orang zaman ni tengok saja. Tak rasa lagi rugi. Macam kawan saya seorang tu. Nak rasa takut tak sedap. Dah rasa sedap. Sepinggan habis. Lantak lagu ni je kita. Dua orang lo dia pun tak mau buat yang renyah-renyah. Kuih yang renyah mana dia pun mau buat. Sebab tu dia banyak pilih apa? Kuih yang senang-senang. Kuih yang senang-senang. Kuih apa yang senang. Semua kuih lo susah. Kuih apa paling susah macam mana? Kuih apa? Kuih tiang. Kuih koci susah. Kuih koci pun susah. Satu lagi kuih yang saya dah jangan jumpa. Tahu apa dia macam? Kuih apa? Cucuk badak yang ada udang atas dia. Kau nak tengok tak? Tapi dalam dia tak ada udang. Dalam dia tak ada udang, dia nyok saja. Dia apa pisang kan? Kan? Pisang tak ada. Lah ada ubi. Apa pun nak tengok cucuk badak pisang. Tak pernah punya lah. Mestilah boleh pek lah. Apa pun cari tak jumpa lah. Boleh buat tak? Itu tak memang. Jangan. Tak mau. Tak mau dah. Tapi cukup balap pisang langsung. Susah. Memang susah nak cari. Walaupun sejuk, bau dia, wangi dia ada lagi. Kuih kampung. Zaman dulu punya kuih. 55 tahun lepas dah ada kuih ni. Kenangan sirap. Yang tak berapa nak manis sangat tu. Terangkat. Itu dia. Nampak ni. Apa nama? Tak angkat. Makcik, family memang macam ni. Sembang banyak gelap. Biasalah orang Tanjung. Orang Tanjung dia macam boria sikit. Mau dah benda tu. Kuih kampung, sirap yang tak apa nak manis sangat. Dengan orang kata, orang lama kita ni. So, sana kampung memang rasa satu apa tu pengalaman yang memang jarang-jarang kita dapat. Kalau kita duduk kat KL tu mungkin kita boleh makan kuih tapi kuih yang macam-macam yang kat jalan. Lori rimai berdebu weh mak. Banyak dia pun berniaga perjalan kan? Perjalan. Kalau berniaga dalam hutan orang tak ada beli. Tak ada pun. Tak monyet tak ada. Dia nak payah beli lagu mana? Nyuk dekat, nyuk dekat. Baik, saya telan tu. Kan saya sembuh habis muka orang tua ni. Betul. Mereka selalu duduk menjaga tepi jalan. Lepas tu, kadang-kadang kita pergi pilih kuih yang daripada pek siap dah. Pasal tak? Kadang-kadang kat KL kan, apa seri muka, Pak Ketui RM2, Pak Ketui RM80 pun dah. Tengoklah, tahap-tahap bangsawan ni pun macam mana kan. Lepas tu, semua kuih dah pek dah. Kita nak pilih macam yang kat kampung ni. Tak ada. Jadi kadang-kadang kita nak makan seketui je dangai ni. Kari pap seketui, nak seketui. Ambil 5 biji, RM2. Biasa dengar rasidu. Rasidu. Rasidu, kuih kasidu. Bukan kasidu orang menyanyi. Kuih kasidu. Kasidu, bukan kasidu lagu. Macam mana tu kuih kasidu? Itulah nampak. Boleh main lain betul? Jangan. Tak bagi lagi. Itulah orang kata, makan kuih orang dulu kat kampung ni memang dia boleh teringat baliklah suasana dia masa dia kecil-kecil. Itu yang kita kena cuba. Kalau nak order, nombor telefon berapa boleh bagi tak? Ingat tak nombor telefon? Tak ingat? Dia menentu tu. Tak apa. Nanti kita tempek lah nombor telefon kat sini. Boleh order. Boleh order telefon. Ni sedap ni. Tak percaya ni tak rasa satu lagi tengok. Rasa dengan tak rasa. Ni yang macam bakang. Tak rupa gelap sangat. Dia duduk kata kita duduk bakang gelap, kita rasa tak gelap. Saya rasa boleh makan banyak benda ni. Cahaya tu pun dah makan empat lah.
4 ke 5 dah. Ha. 4 5 15 kata eh bang dek. Panjang minggu dah. Boleh order dekat Mak Cik. Kalau siapa rasa nak dangai air tangan Mak Cik ni. Ha, sebab pun memang satu pengalaman yang cukup nostalgia bagi saya kuih-kuih lama macam ni. Kalau kita tak angkat balik, mungkin satu hari nanti dia akan pupus, akan hilang. Itulah orang kata resepi Tok ni, kita akan cari satu-satunya resepi yang memang Tok yang buat. Ah, kalau saya buat, bukan Tok. Ah, batuk saya. Ini dia Tok. Tak apa, batuk. Banyak makan dangai, tongkat nyuk. Tu dia, masak pun sudah, makan pun sudah, dapat bawa balik lagi dangai. Memang terbaiklah. Itulah orang kata, kalau kita tak cuba, kita tak tahu sampai bila-bila. Baik, resipi mana lagi yang apa nak tengok dekat Pulau Pinang ni? Ha, jangan lupalah like, komen dan share. Kalau boleh subscribe, lepas tu komen juga. Ha, resipi mana yang apa suka. Baik, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Fendi. Assalamualaikum. Resipi tu, baik.